Hai serba salah jikalau menjadi janda, kemanapun juga orang curiga. Nasib, ya nasib. Encang iroh nyanyi, minta berupa album mah Yuyu. Lanjut, ada apa nih lagu ibah lanjut deh kok. Mun laki na sambian bahabur leburan boleh, kok cabi sambian. Kak, mun melekarak ekakan ben kua, sepu tangan na ibu kedede, karoki melarat na neng ben situa, pan lamannya mana ibu kia kasih ngudeh kua. Mara nyempit. Onjo. Ma yo yo kok melabuh nak kena kakek setiu. Yu. Pola dek kibah bodoh sendo kang kok mari ni. Ha? Tak sepolah nak. Lo apa? Lo make janda mun rasa gadis. Mungkin gadis merasa janda. Kau masih gadis. Janda, ada janda. Janda nyari kisah pun tu akhirnya. Benar bu? Yang singa teh bilik janda hari ini. Hari ini kini umbal dia mana-mana. Hah, ya? Oh janda dia. Alhamdulillah. Lek 0823. Hah janda kepi. Cato karan Pak Akor lek ya. Yuk 0823. Oh kita odus banyak odeki lek bukan ni Bapak. Alhamdulillah. Amin pi apa malam kau kami. Ya Allah. Mudah-mudahan kau tulang rusukku yang hilang. Deki-deki bang upload lagu katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang saat. Eh tapi tadi telok saya hilang lek. Telok lek di kaki di nak tung. Iya kan di Roma tung ah dua di nak. Alhamdulillah. Leku ada pengajian boleh di nak. Gula pengajian boleh. Bade leku. Leku kok bang jangan boleh dinak lek ya. Alhamdulillah. Beni leku langsung. Ini sukan pengajian selain ini gagal bi kok. Pertangan lek si dua rentar kopi alhamdulillah. Asyik ni kene tawa, bukan asyik asyik. Ini kene lu titi mak jomblang. Para aja keluk kaki lek abi nabi kok leku. Kebanyakan merempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية علماؤنا الأعزاء كروبة قولا شكن كروبة أجنان أجنان سملجا كي حجي أحمد سهدي رفيعي Ajunan semulja Kiai Haji Mashudi Sofar selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Ikhlasiyah, Kiai Haji
Ikhwan Effendi Ismail, pengasuh pondok pesantren Darussalam Merumpeng, ajunan Kiai Haji Abdul Karim Salatin, Kiai Samsuddin, pengasuh ponpes Raudhatul Falihin Congapen Lompeng Deja, tertakalib ajunan Pintar Naim Madani, ketua umum Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Al-Ikhlasiyah, dan seterja para kiai, seterja para guru. Nyun sapora tak bisa nyebutung situng karena terbatas pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takdim dan hormat dek seterja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara khusus pemangku Tisa Lompeng Deja beserta seluruh jajaran aparatur Tisa Epon, dan seteja wali santriwan dan wali santriwati, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dan seteja ajunan beten kaula amul jaki, dan beten kaula yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah, saat mangken kaula ben ajunan etakdir bi Allah alengki apolong, dalam kabadaan sehat, dalam kabadaan sempat, semuka alengki ben apolong a kaula ajunan benni cuma itunya bisaos sampai ke akhirat, manter pakun apolong dalam kabadaan kenging ridho ipon Allah. Amin Allahumma. Ben semuka kaula ben ajunan sehadir, epa termasuk kelompok dan golongan seoleh syafaat taipun Gusti Kanjeng Nabi. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sa'ilin. Operator nyon ebas korangin, suara gula terlalu komo, ebas nyon korangi, treble nyon tambai. Cek tes 1 2. Allahumma salli ala Muhammad. Sekelangkong operator termasuk suara keben lon salon nambian, ihu nyun gorangi boleh, ihu nyun gorangi. Cik teh 1 2, teh 1 kopi 2. Cik Allahumma salli ala Muhammad. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah, setiap orang tua pasti ngarep ngagungi nak foto saya, ngagungi nak foto bagus lagi. Tapi tak sadaja orang tua andi anak saya, andi anak bagus, bener? Harapannya sama, tapi serbuk nih. Ini kami ada esen yang apa kan? Pon, Allahumma salli ala Muhammad. Setiap orang tua teru andi anak saya, setiap orang tua teru andi anak bagus. Tapi tak sadaja orang tua putrana saya, tak sadaja orang tua putrana be. Ini sampai dalam pondok-pondok pesantren Ida Buaki, al insanu bitafkir wallahu bitakbir ay bitakdir. Manusia andi pangatero, tapi saya nentuaki Guste. Pada kuleban sampai lembek ki keluarga aroh. Selake abini ya, sibini alakiah. Mun banget tero lambak kan pada obu cok selangit lagi kan tero laki si genteng renjeng raja koning soki tanggung jawab lok kasar olena jeleng kan pada lagi melarat kasar kan dena nukolan akentoan. Mata apa ada? Manusia nikah cuma rencana. Oh, kami ramin.
Alhamdulillah. Saya padep ke gula benih karo habis. Nampak bucil lagi buka dia. Ada benih karo masuk ke Indo siar gula. Masuk ke Indo rami apa. Terus bah nengkong. Itu yang praben je. Jamik tahu cak angat dengan lah dia je. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi mun pangkat roh kau lah benar ajunan macam-macam. Tapi tak setuju pangkat roh kau lah ajunan itu roti bi Allah. Apa nama sebab? Ada satu ayat oleh Allah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah seoning dak kasih lebih saya. Kau leben ajunan nikah taoning pon. Cuman saya paling penting, ibu-ibu, saya penting kau leben ajunan ampun usaha. Anak lah esabek ke madrasah, anak lah esabek ke kiai, anak lah esabek ke pendidikan. Hasil lah tore pasrah akide guste. Cak kau leben sambian tak usah mungkin keng ma pintra anak. Mulai lambuk ki agak bayi tarok nurok, gina bangi. Taruh nurok kan? Jak make teroh lakek keluar lah. Teroh bini ombera. Ngarep koning onlena. Poton. Mata apa ada? Tak ru nuru. Gue lebih sambian tak ru nu. Tak ru nuru. Keng bedo faktor. Meskipun semua kembali kepada takdir Allah. Sebelum takdir itu ditetapkan ada proses namanya ikhtiar. Napa saya tetiaki anak ni ke saya? Napa saya tetiaki anak ni ke bagus? Napa saya tetiaki anak ni ke becek? Nika kutu melalui asbab dimin. Maka nak cek pun Allah waja'alna likulli syai'in sababa fa'adba'a sababa. Takdir Allah ni kalibat sebab geluh. Sebab penibik kula mangken e bahasa. Apa sebabnya anak itu menjadi anak yang meling? Apa sebabnya anak itu menjadi anak yang banculing, pencoleng? Atau apa sebabnya anak itu menjadi anak yang soleh dan solihah? Inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Wahaha. Pon. Saya pertama, saya ada tiaki. Mungkin nauba kak, jauh kok jauh, ajo saya habitan. Boleh saya anyaran mungkin, kau boleh boy. Ni lebah ada banyak yang guna. Kebala boy. Apa cacen tak aku gemi bu? Ada kiri di sana. Hanya mana? Nang kincong ke? Nang kincong ke? Apa anda sih nang kincong ke? Pada akan ada tisu. Pon. Apa sebab yang menjadikan anak nikah saya? Apa sebab saya tetapi anak nikah bagus? Sepertama, lingkungan. Napa? Lingkungan. Orang nikah bekal nurok lingkungna. Paham? Mun lingkungna ahli ngaji, anak nikah bekal nga. Mun lingkungna ageja, anak nurok age. Contoh bahwa lingkungan itu menentukan. Sampian entar ke penggalan, mun entar ke rumah sakit, di rumah sakit ada kamar mayat, petugas kamar mayat ni kalau tu mana gelak bu, merdeng ngetok, agelak ada rumah macam orang masuk tunggu nangis, masuk tunggu akar-kar, masuk tunggu merdeng, masuk tunggu merengut. Ada ni. Ambu galu, ambu. Ku gangku, ku gangku.
pon gule kala tak gede cang gule sampian mak lepada nengeneng. Alhamdulillah pan gula ambu saya bebe saya tak ambu sekali karena orang mun akan deketika aden nikah khifa min su'il khotimah orang saya akan deketika aden eka waris mate tak ngibe iman Islam makanya tak langkong mun aden tori ambu geluh aden tori jawab karena gula ben ajunan gak dinto mun akan de ketika aden maka kemudian ketika mate cek pun ulama eka waris mate tak asangu i jelas sih. Yang dimaksud lingkungan menentukan anak ini ke saya lingkungan sebaling semak yang pertama ibu saya nomor dua ba keng saya paling tentu akini ke embu benih bapak muntah parca aja cek saya tentu akini ke embu ke anak ini kah coba mun badereng laki bini apesa saya bini neku anak saya laki neku anak embu ung bagus saya laki juga bagus teku anak saya norok bagus anang si bini nih kak mun anang saya laki maka ibu apa yang bagus belum tentu norok bagus ada apa sebab polan anak nih kelebih semak ke embu etem pengdek ke bapak bener makanya dulu itu coba lihat Imam Syafi'i itu diasuh oleh seorang perempuan bini reng sepola laki yang wafat tapi mampu menjadikan Imam Syafi'i ulama besar Imam Malik reng sepola laki yang sedek reng sepola bini yang seneku bener cek pun makin janda tapi cek makin cek waktu di repot coba hei lagu hai serba salah jikalau menjadi janda kemanapun juga orang curiga nasib ya nasib mencengi ruang nyanyi minta berupa album mah yuyu lanjut ada apa nih lagu ibah lanjut ya kok Allahumma salli ala Muhammad anak apa hadirin mak embu karena embu nikah pakun maka ada anak pakun mementingkan anak kalau perempuan pasti mementingkan anak kalau laki-laki mementingkan enak ngi tore munda pada katibi reng laki atau lak ben bini nah reng bini atau lak ben laki nah saya tulis keluarga pole reng laki apa reng bini ngiding ke ini ya reng nih monaria reng bini tolong kadeng atau lak benreng laki epen telibalian ampo tak enda bener tolong kadeng senere maki beda syarat dah ngki kak kule siap alaki sampian keng situng syarat dah sampian siap nerima anak kule pada ben anak tibi keng mon punten sapora tak lak selai keng mon reng laki apa nak boleh si bini tak ada tak bini yang boleh si bini badai ni one apa saya ada yang pian saya kocak dia ting bini dia lho laki mati laki boleh ampun tak ada king mundri apa nak boleh bini mati tak bini yang boleh bini nak odi bini nak badak aduh ya Allah awean ben tatang ke mun terak terak kaca mun celeng celeng bese mun melak padeng imata mun metem bedek yate eko ada si bini nemu we anabah kebudina Roma sekali terucap tak akan kuulang lagi walau kau memohon mengharap pada Buk, oi, mun laki na sambian pahabur leburan boleh, kok cabi sambian? Kak, mun melekarak ekakan ben kua, sapu tangan na ibu kadedeh, karoki melarat na neng ben situa, panlamannya mana ibu kia kasih ngode kua.
Mara nyampin. Onjo. Ma yo yo kok melabun lagi nak kakek setiu. Pola de kibah bede sendok kang kok mari ni. Ni tak sebulan nak. Lo apa? Lo make janda mun rasa gadis. Make gadis mun rasa janda. Kau masih gadis. Janda, ri janda. Mun janda nyari kisah pun tu akhirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Arapa mak ring bini senentu akhir ke anak. Sepertama, ring bini lebih fokus ke anak daripada ring lah. Ring bini kau pasti mikir nak anak, 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 anak dia. Mangkana ring bini mun lah andi anak. Ni kamu nak tukar ben ring laki, lo gempang ngangko, lo berdeban sikit lambat andi anak. Arapa? Ring bini. Saya yang difikirkan hanya anak-anak. Kan saya kebakun kan? Mun lambat sampean kita andi anak atau kada ben selake sekecek ngangko sekecek mule. Andi anak ambu pas ejo kajo. Ya Allah. Andi hias. Bener bener. Napa pertimbangan sampean? Anak. Ya cek ringan lebih semak buk. Lebih semak apa? Coba seorang anak itu dikandung oleh seorang perempuan. Terus dilahirkan oleh seorang perempuan. Disusui oleh seorang perempuan. Ring bini ni ke anak ngalami teluk melarat. Si teluk melarat ni kata ia alami bitang kancar eh. Situng ngandung berak tak berak. Ring bini si ngandung Arya karo mengandung. Bener. Ngandung sengang bulan ni ke TV. Arya mengandung. Pita tak pita. Rembi melarat arapak cek mau keluar cetak fu. Ring bini mau keluar cetak mi tak sakit ah. Mau keluar cetak Arya karo mau masuk cetak ego. Suruh mulai kade, suruh mulai kade. Suruh mulai. Mau masuk ah? Reng laki karo ada te luar. Reng bini mau keluar cetak. Reng laki karo ada te luar maka dalam cetak. Bahaya rokati. Jauh. Oh, kala serbuk je. Reng bini nyusue 2 tahun, bener. Ya Allah, bi lebih anak laki huk cebon orang mun anak laki lo berdebat anak bini ngeke mun nyosoy kok bener bener eh coba mun si anak laki tanya ki anak laki ni ke cebon lo berdebat anak bini bi lebih pah kiki tombu ada ngro anak laki ni cebon ngeke bener bener dah iya mun laki je huk tak si kene tak si rajo anak ah oh, maksud tak anang dua si kene an laki si nak boleh turut. Mulai ibu mayu kok. Ngeke magi seraja. Bok, ngeke. Ya juga katanya kari ya. Anak, anak ngmun laki ngeke, ngki ngeke, seraja ngeke, ngki ngeke. Nih buk sebaik bagun. Oh, magi seraja ngeke mun. Mun laki tungi deng pon Allahumma salli ala Muhammad. Karena ring bini lebih melarat maka secara ikatan sosial orang bini kadin tu lebih semak dengan anak. Karena ring bini ikatannya lebih dekat dengan seorang anak maka perilaku seorang ibu itu akan menurun deka orek deka anak potok. Sementara bapak punten. Coba sampean mereng kabur iki. Nabi Nuh andi anak laki anak kafir. Betul. Nabi Nuh andi anak laki anak enggak. Reka. Nalbut.
nakit ngaku tisu. Lecen ni kok. Kak. Allahumma salli ala Muhammad. Toman mun mekai bungkus ban tisu dah yen. Ken mun koncong tak ning. Mek. Ya mun koncong itu obue ku bisa. Tak bisa masuk. Tak bisa akan debuk. Allah. Pan. Dulu ada seorang nabi namanya Nabi Nuh. Nabi Nuh gak dinto hadirin andi anak laki yang kafir. Anak pemik kafir anak laki yang Nabi Nuh. Situng ala senak. Embuung bini na Nabi Nuh kafir. Anak angrok kafir. Anak kami tak nolong ke Nabi Nuh. Cak Nabi Nuh saya laki. Anak ni ke benih nolong ke bapak tapi anak ni. Ya 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 ya. Ya mak nemu kering genteng ngebisnya. Ki ada. Aduh ada dah ki ya. Dah ada lo tadi ceramah mun de ye de. Allah. Tertepak ke janda de. Aduh ada dah ki. Aduh ajam jo kok tak ada dah. Ya, wah ajam ada dagang kok. Namun janda kau. Apa ni teguk kat ni? Benar ke burung ada iya. Oh, tis. Jaga ni. Neguk tis benda iya. Buk tak langkong. Allahumma salli ala Muhammad. Tadi anak ni kan urun nak kambu, benih ke bapak. Jelas ki? Dah iya yang laki jebuk iya ada engki bede ki ajling dak sa. Cang bebatah lebih hijau rumput tetangga. Ya, dengan dia tinggal milik. Si kemes si cocok ya. Siapa sih kita abang kak? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi anak ni ke benni ke bapak? Tapi anak gak dinto pas tenorona karing sepobi. Ring sepobi ini. Makanya cakap Allah dalam Al-Quran. Nisa'ukum harthul lakum. Faktu harthakum anna syi'tum. Rajina sampian panika pada ben sabar. Anak apa mik kebeda pada ben sabar ring bini. Beni pulang kena kena mancok beni. Anak apa mik kebeda pada ben sabar ring bini. Orang menamani kemuntro saya. Beni na pacang seetamen. Tapi napa cang sabar si etam ni jelas maki bikin tak pati genteng keng mun sabar na lantu juluk tak juluk maki bikin na genteng keng mun tanah na kajal tumbuh apa tak tumbuh tak kira tumbuh maki atau oleh jelah bering ben laki na kakile mi itu mucak genteng kok orang menamani kebenin napa cang di si etam napa cang sabar na bener. Benih napa cangreng laki anak ni kenapa cangreng bini buk teti anak ni kenuron sampian maka nampian tak oleh ke anak bang ucak cek celepir lah nuron ke siapa nuron ke kakek maka nampian dia ni mun sampian banyak kan dia anak pada arapa polan anak ni kenuron ke maka nak embuk ni kajaknya banyak ada. Jaknya banyak mun parlo tak apa-apa buk. Esro tak banyak jak dengan letak pada ben dia. Ring bini lekar secara penciptaan saja agak sama dengan laki-laki. Laki-laki ini dicipta dari tanah. Nikah. Tanah nikah. Mari, mari. Ibrik janda saya praben kula. Lekar penciptaan ring laki bending bini ni kata pada ki. Artinya kau tu anu kak, kau tu sadar.
Mayrem bugi kapi orang bisa. Mari di lauk ngelai gede aja. Ini kan nyari kejanda boleh tu teman. Reng laki ekhbei dari ta. Orang bini innal mar'ata khuliqat minad dila. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Al-mu'waj sebilu. Maka namun reng bini ni kestengkan ampo badannya letong. Maka reng laki kutu sadar. Sekebei lakar tak pada. Cik pun kajing Nabi. Wa idha tahaffat tukimuha kasartaha. Tulang rusuk sebilu sekebei. Mun epa lorosah potong. Melarat tak melarat? Bilu eropa loros. Mun epa lorosah po. Maka naring laki-laki itu jangan gampang menyalahkan seorang perempuan karena seorang perempuan itu tidak pernah salah. Bener. Kenapa? Dari tulang rusuk. Maka naring bini ngeplut status perempuan tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Perempuan tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi perempuan dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar perempuan itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Benar bu? Yang singa teh bilik janda hari ni, hari ni kini umbel dia teman-teman. Hari ya? Oh janda dia. Alhamdulillah. Lek 0823. Ha janda kepi. Catokaran Pak Akur lek ya. Yo 0823. Oh kita odus banyak odeki lek bukan ni bapa. Alhamdulillah. Amin pi apa malam kau kami. Ya Allah. Mudah-mudahan kau tulang rusukku yang hilang. Deki-deki Pak ngeplut lagu katanya. Diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang saat. Tapi tadi telok saya hilang lek. Telok lek di kaki dinak tung. Iya kan di Roma tung ah dua dinak. Alhamdulillah. Leku ada pengajian boleh dinak. Gula pengajian boleh. Bade leku. Leku kok pengajian boleh dinak lek ya. Alhamdulillah. Benih leku langsung lek. Ini sukan pengajian selain ini bergagal bi kok. Pertangan lek si dua rentar kopi alhamdulillah. Asik ni kene tawa, bukan asik asik. Ni kene lu timak jomblang. Para aja kelu kaki lai ka bi nabi kok kulaku. Ke bayi merempang. Bon, punten buk, aga je lagi. Takok nyangku pi ape nadeki. Aga benar kerja. Gula sering cerita setiap pengajian buk. Saya sering bercerita. Holilias sini ke 2011. Saya abi ini alam buk. Gula kan melarat. Peng seporo mani kata Andi. Tunya tak Andi. Gula ambu muntuk ni ke Andi sepeda o tangan. Eblong lekah. Abi ini tun gula. Minta ring bini ke berak ke timur. Maki situ ngemik berdenda. Sampai 6 ring bini epenta. Ada gelem. Terakhir epa buah kalan bik kiai. Apa kalan oleh 6 bulan. Epa burung tak anda sekali. Pah terakhir ni kalau. Bini kula ni. Ni kesendak ke kula. Siap apolong ben kula melarat tak ada andik apa-apa. Sampai semakin amulai lambat seka akan melekan sekilu tak andik berdas kula. Sampai makin sabar ni kula. Maka ni kula makin bagi pengajian ucap janda eka bina janda eka bina. Ajo karo e colok mun ati cung saraan kula mu. Yanja paku ninja. Karo keng colok. Tidak mungkin saya melukai perasaan seorang wanita yang telah menemani saya ketika saya tidak punya apa-apa. Dengan cara menduakannya ketika saya sudah punya apa-apa. Sorry ye. Ya, keng mun endak nak kerena lek pula tu. Iya dua je lek. Alhamdulillah. Buk, ada buk. Alhamdulillah, ikut buk. Hari hari ni lagi ada buk. Habis ni awak ni. Ini bahayaan menengkan. Potongan ni berengas buk. Ini bahaya menitorot ni buk. Kok kan kalem potongan re. Bon, jadi faktor pertama, bon, bagi sambil kerja keingat iki. Bagi sambil kerja keingat iki. Faktor pertama anak nikah soleh tak soleh, bagus tak bagus, sepertama faktor lingkungan. Saya lingkungan. Ring sepo dua ni ke lingkungan terdekat.
dari seorang anak. Karena saya ngapolong nih kak, kule sering mada pak hadirin, jangan salahkan anak kalau anaknya main game. Arapah embuung main WhatsApp, embuung pacebook, embuung WhatsApp, embuung ngatiktokan. Jasa lagi anak bapak ngatiktokan kia. Seringku terjaga tiap malam. Eko, bapak ngatiktokan kia. Iya, iya iya. Kan bapak di TikTok lagi. Hah? Teman lebon? Allah, pas edue tibi prabon tin datin roh. Alhamdulillah, lek duet aki lek ya tang TikTok je lek saya lagu. Kaki boleh lek ya. Mun ring tuan ku HP, dia selaki anak mun anang main HP. Karena anak nikah bekal neku napa saya teguk ring tua. Coba bapang mari pejeng maurib ngalak Quran, embuung mari pejeng maurib ngalak Quran, anak ang make elok ngaji ya nyebit Quran. Bener, bener. Apa? Karena saya teguk anak ni kena baca embu. Seekoca anak tergantung seekoca embu bener pak. Banyak kan anak anak gini pengecut Allah, ngecut Subhanallah. Apa? Apang ben embung mun ngecut ngoca Allah, anang noron. Ya pada sebab dikenakan lagi ini pan ngejut patek kerembung sahab. Ada apa mangal tau patek apa ang benembung pan ngejut keluar pak anang patek iya. Yaman Yaman buk Yaman uning Yaman Yaman tangkel ni kalau di Yaman itu anak umur 15 tahun rata-rata ampun amin pi atemu ben Gusti Kanjeng Nabi. Kepon ulama, arapa Yaman dia, ma'atemu ben Kanjeng Nabi mimpin anak-anak. Semua anak-anak Yaman yang umur 15 tahun pas teras tari atemu ben Gusti Kanjeng Nabi ilim mimpi. Mak bisa situng nak kanak Yaman nikah mun iem ben bi embuung seembe ca aki pasti selawat. Allahumma shalli. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli. Yaman elompeng numpak kapal cek nganengah tengah le cek lagi iso suwe lah ya jadi numpak kapal anak lain tak lain. Anak Yaman munte dunga saya cerita gini cerita Gusti Kanjeng Nabi hadirin kuleban sampean mun cerita apa cek dengan kancil ngi kan kek lesap ami cerita gini kanak-kanak cerita ngak jia Yaman tidaklah tidur seorang anak kecuali diceritakan Nabi Muhammad kecuali baca aki solawat. Coba ilompeng mun anang sampean tak lem tedung cek ikon patah aku nih bau bau tedung bau nak bau bau baung kan mun iku cak baung anang tak tedung bapak ngebukok gelum sarung bang ucak bau bener anang takok merketuk ngide dai anang kapan ngide ku tak embung se baung bipang andi anak boleh candi anak le ma oleh na baung gapi bener. Makanya jak keton elompeng ri anak kanak umur 15 tahun rata-rata lamari itu pa apsa ab mi apsa ab se entar ya jak oleh na baung jadi erok toro aki. Makanya lingkungan sepertama kak dinto kutu sae ring tua kutu sae bapak kutu sae embuk kutu sae mun bapak benembuk pada sae anak nikah pasti gempang sae menter segak dinto bedana setuju sehadir bang sepo mangken menter nak ring sepo se sae sae amin Allahumma amin Allahumma pon nikah nomor situng. Saya nomor dua yang berpengaruh kepada anak itu adalah at-tarbiyah pendidik. Mulai sebut ke madrasah cang siapa sih tak tahu ah. Ayo, ngi nama ngi. Padahal sebut ke sekolahan satu putu nenak kanak mulai saya kini ngaki abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi da'imil isani pakun norok pakun tokang kule lambat toman asakolah
Dulu belum ada TK. Dan kula lambaknya mana kelas sifir. Kula keng noro. Benin asakola keng noro. Keng noro kelas sifir. Kan mungkin beda TK tak main kere-kere lagi. Nah, mungkin saya anyar Pak Ut. Laki nebu Ut. Napa kak? Napa? Nah, ang kita nangun eh. Kia musyawarah. Kan, wis dina boleh buk. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah keng roh nuruk ni kalau. Sadaja saya ege dingaki, tinggal tak napa. Nikah boleh ni, nikah. Ya bila tadi aku rasa lah ningkong pukli aku mie pernah gila kemarin. Lepas langsung melocor. Saya nomor dua, kenapa? Pendidikan hadirin. Jadi ini yang menentukan. Sepertama lingkungan, nomor dua menentukan pendidikan. Artinya mulai sebab ke sekolahan, mulai sebab ke ustaz, mulai apa polong benak kena acara bajeng, potrana sampian pak kunoro acara bajeng. Mulai sabuk kareng ngaji Quran, potrana sampian pak kunoro ngaji Quran. Pendidikan lah baru saya nomor telok yang sangat berpengaruh. Baru saya terakhir nih kata takdir. Jadi mondaring tua bagus, pendidikan madrasah, pah anak meleng. Nih keking lah takdir Allah. Karena ampun sedua ampun sampurna lagi. Mondar urusan takdir ya cakrok nurok kuliban sampian. Nabi Nuh andi anak laki anak kafir. Terus ada seorang anak namanya Ikrimah. Ikrimah ni ke anang Abu Jahal. Uning Abu Jahal? Bila temu? Hah? Sering. Abu Jahal. Abu Jahal ni ke seamoso kustai kanjing Nabi. Dulu yang memusuhi Nabi itu ada tiga kelompoknya. Satu Abu Sufyan, dua Abu Lahab, tiga Abu Cengkel. Abu Tomang. Abu Jahal andi anak laki anang gak dintu hadirin Islam. Anang is mak bisa takdir. Titimun bedering tuwala saya anang ngasa sekolah pah pekun meleng takdir pon cek ceng lanceng ki. Karena toro kadang bi Allah nikah ampo iseling ring tua bagus anang coba ya beda. Ring tua coba anang bagus ba. Beda. Keng kuleban sampean mangkana cek ni kini ateh. Sering tani, cek ni kini ateh. Sampian mekereng tani belum tentu anang tetireng tani mun andi ilmu bi Allah bisa saja yang kak terajadah amin. Sampian se ustad cok bong sombong geluh mun tak ngaji mekai potran ustad tak kira alim hadirin tak kira alim karena Allah ilmu bit ta'allum la bin nasab ilmu ni kau tu ajar lo etoronaki ilmu ni kalau etoronaki bapak alim anak alim mun tak ngaji lo kira alim ilmu tak etoronaki se etoronaki ni kah mengih mun mengi etoronaki mun babang hik engko teku anang hok de iya cak gelek le maju le jaya dua le tadi kula ben sampean pakun usaha mentir teti nak foto soleh ben solihah amin ben tua aki buk tua aki bilebi sampean nikah tua ne lebih santak ben riah maka mun bisa sampean ceke malam ariah pan malam ceke an lain mun ceke malam ben malam ceker lain buk mun ceke malam ro tahajud mun malam ceker ro tahanyut jadi ya pita maka sampean mun bisa diimbangi pulan ni kebek melarat ceke malam melarat ya mun malam ceke nolir ya jadi mak le imbang sampean usahakan atapa pulan ni ke selebur atapet kan mun sepuh saya juga kada kan sampean ki. Maka mun bisa sebelum adzan subuh atau hajud ahajat pinta ke Allah. Ya Allah, nak foto dan gula betul tak nak foto soleh dan solihah. Insyaallah putaran sampean. Ya betul nak foto si bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Telok senen tu aki anak nikah. Sepertama lingkungan. Senomor dua pendidikan. Senomor telok pon bak takdir. Mun urusan takdir tak ni ngoba nikah, tak ni ngoba. Keng mantar putaran sampean sebenarnya kan toh ibu tetapi nak foto solihin bersolihat amin tetapi nak foto setako ada ajunan Allah amin.
Bentetina nak foto sengi bebudian ke suarga na Allah. Makin ikan itu repatangki bebudian. Karena cik pun kanjing Nabi istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Pebanyak kanca pebanyak kenal karena orang Islam ni kemudian patang nulung patang abdi syafaat. Mun ring lompeng masuk surga, sampian masuk surga, holil yasin pastade sariaki. Sariaki keluar gue lagi. Mun holil yasin se masuk surga, ring lompeng tade sampian bi gule sariah. Mun pada tak selamat, pada cak cungre sarian. Keng menter pada selamat. Ekorni ibu kau lek gule gule dua je ekorni ketiga terpada bercerah pon sekat dinto sibu saya pada pak korang ngunceng tibi kalau pengacir kau ngumpul ke madrasah bateri begitu ron iya mun saya bawa korang korang yang ku tak leca ya tas nak naya leso makin lek kaki lek ngarala cek lek ibu lek gule dua. Alhamdulillah agak ada foto dah kira ya foto ke bayi buku nikah. Oh marina pada penggalangan dana untuk anak yatim kerdus epa cele lagi sampian si Andi obeng masang selo Andi autang pasang ki tore atas sebuka ketan erep dua ibuan penganyol jadi jadi solawat deki panjalan sampian sambil masang siap maca solawat reng sareng pak ajeh pak khoso kengcek medem takok solawat takok kerdus selebet tak ketela deki pak khoso ibu dayam jadi sambil masang tore kerdus sambil panjalan tore sallallahu ala sallallahu kemah kerdus ustaz ya alhamdulillah ring lompeng buk lampak amin kerdus pandai baca lun tak nengai pasang kepi dia tahu apa nyabuk apa ngalak si edelum tak tahu Yesus menten ajunan senyumpeng si masang bi Allah ibaring ibadah sentunya akhirat pelancang umur si barokah nak foto na solihin solihan pada pak ziarah ke Mekah Madinah mun andi masalah yang kak masalahna. Mun andi penyakit epa beres penyakit ta. Mun andi otang epa lekas majer otang ah. Mun kita bisa majer sema utang menter lopa ah. Pon sekak dintoh tak lengkong nah. Untuk sapora agajak bergelak teh ki. Sapora agajak ki. Buk tak lengkong agajak bergelak sapora ki ki. Le. Eh. Doa kiai sebab dia lakar kiai masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahla baitina wa dhurriyyatina wa tullab madrasah al ikhlasiyah. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli at-taqwa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al-ilmi wal khair. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الشفاعة ومن أهل السلام في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا وإياهم إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين sekadin tosi bisa pada pak nyuun sapora bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila di lombang ada janda pirang saya siap menikah lagi ada buka kelak ada buka abinya boleh ibaki akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.